Oke guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di Baya Update Channel ya. Channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual guys, dan kali ini kita stuck berada di area pintu masuk Beach Club La Brisa Canggu Bali teman-teman ya. Jadi benar-benar padat sekali teman-teman, ini antriannya panjang sekali seperti ini ya, karena orang-orang ini harus ngantri ya teman-teman ya, untuk tiketingnya seperti itu guys ya. Jadi harus masuk ya, kalian bisa booking online ya, atau mau datang langsung juga bisa. Jadi ini kebayang ya, ini hektik parah ya, hektik parah ini tepat di belakang kita di sana. Wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung ke area beach clubnya teman-teman ya, seperti ini ke hektikannya guys ya. Oke kita lanjut guys ya, kita lanjut melipir dan berjalan kembali teman-teman ya, menguak seperti apa area di dalam La Brisa ini guys. Oh ini sexy price kalau untuk dulu, ini sexy price. Bayi maju kayak gini guys ya, bayi maju ini baju yang sangat cocok banget buat dipakai di kawasan pantai ya teman-teman. Ini tuh yang ngantri teman-teman, ngantri ke La Brisa ya, La Brisa Beach Club ya teman-teman, untuk menghabiskan waktu bersama sanak famili seperti itu guys ya. Dan ini wow ini benar-benar banyak banget wisatawan ya teman-teman, ini full dengan turisnya, full banget teman-teman ya, seperti itu. Oke kita masih lanjut gas teman-teman ya, kita masih lanjut gas untuk melihat seperti apa di kawasan area La Brisa Canggunya teman-teman. Nah, ini perak-perik seperti ini teman-teman ya, banyak sekali ya, ini yang estetik spot-spot estetik seperti itu guys. Choose your holiday ya, disini banyak sekali teman-teman, anak pernik khusus wanita ya teman-teman ya. Oke kita balik lagi ke sisi sebelah sini guys, untuk kita bareng-bareng melihat ya, seperti apa kawasan La Brisa Canggu Bali ya teman-teman. Seperti ini guys, ini kita terdiam sebelah sini teman-teman karena saking padatnya dan produknya ya. Oke kita langsung aja guys ya, ini merapat kembali teman-teman untuk sama-sama bareng-bareng kalian untuk melihat bagaimana suasana di kawasan La Brisa ya guys. La Brisa Canggu yang benar-benar ini super hektik dan super duper padat. Nah, ini salah satu titik aman kita teman-teman ya, untuk bisa take video teman-teman, karena ini kawasan yang cukup enggak terlalu padat ya di persimpangan ini guys ya. Cuma kalau yang lain benar-benar sangat merayap ya, padat sangat merayap ya. Jadi bukan lagi padat tapi benar-benar padat super merayap di sebelah sini ya teman-teman. Wow, ini orang tak henti-hentinya membanjiri kawasan La Brisa ini teman-teman ya. Seperti itu pintu masuk beach club di sebelah sana ya teman-teman, dan ini benar-benar padat sekali. By the way ini selamat hari raya kemerdekaan Indonesia ya, kemarin-kemarin teman-teman ya. Semoga bangsa Indonesia bisa lebih maju, lebih mapan, dan bisa lebih mandiri teman-teman ya, dan bisa lebih berkembang, presidennya nggak banyak korupsi ya, seperti itu. Oke gas ya, kita masih gas terus, lanjut terus teman-teman, untuk sama-sama melihat bagaimana hektiknya, crowdednya kawasan La Brisa Canggu ini teman-teman ya. Dan ini hampir 90%-nya ini yang datang sini itu turis-turis asing semua guys ya, turis-turis asing semua yang membanjiri kawasan La Brisa ini teman-teman ya. Dan di sebelah sini guys,
ini orang-orang yang tadi mungkin muter ya, muter melihat-lihat ke sana, cuma nggak masuk ke beach spotnya. Jadi langsung mereka kembali keluar ke sebelah sini guys ya. Dan ini kalau kalian lihat, ini benar-benar padat. Ya benar-benar padat guys ya, benar-benar sangat ramai sekali di area beach club ini teman-teman. Ya, sangat hektik sekali, sangat padat sekali guys. Ya, dan tentunya ini menjadi trending place yang sangat unik ya teman-teman ya. Sebelah sini itu sangat unik sekali teman-teman, karena udah sangat padat sekali teman-teman. Dan sebelah sini kalian bisa melihat ya bagaimana super duper padatnya kawasan dari Kabisa Canggu ini teman-teman ya. Jadi pastikan buat kalian yang mungkin teman-teman yang berencana berlibur ke Bali ya teman-teman, dan kalian menghampiri kawasan Canggu, kalian jangan sampai lupa teman-teman untuk mengunjungi Labrisa ini teman-teman ya, Labrisa Canggu ini nih teman-teman. Yang teman-teman lihat nih, wah wow. Ini benar-benar padat ya, sebelah sana padat ya, dan ke sebelah sini pun juga padat teman-teman ya. Jadi buat kalian semua nih, kawasan Labrisa ini sangat oke sekali ya, sangat worth it sekali untuk kalian kunjungi teman-teman. Karena apa? Karena kawasannya memang seenak ini, seestetik ini. Jadi kalian bisa banget nih untuk datang ya, menghabiskan waktunya, harinya di area Labrisa ini guys ya. Area Labrisa yang sudah barang tentu menjadi ikon ya, ikon dari kawasan Canggu ini teman-teman ya. Ini benar sangat-sangat mantap sekali guys ya. Oke, dari sini kita kembali teman-teman untuk melihat dan menerawang ya seperti apa kawasan Labrisa ini guys. Oke ya, kita masih lanjut teman-teman, kita masih lanjut untuk kembali mengajak kalian melihat-lihat kawasan ini ya. Di sini banyak sekali yang menjual aksesoris ya, tas-tas, baju-baju, dan tak ketinggalan tentunya kuliner ya teman-teman. Kuliner juga banyak sekali teman-teman. So buat kalian semua, kita akan terus spill ke kalian ya seperti apa kawasan ini guys. Kawasan dari Labrisa Beach Club ya. Oke, permisi ya. Kita lihat sekali lagi ya. So buat teman-teman semua ya, jangan sampai kalian lewatkan kesempatan untuk datang ke Labrisa Beach Club ini, karena tempat ini memang worth it ini teman-teman untuk kalian kunjungi. Oke guys, dari Labrisa Canggu Bali teman-teman ya, sampai jumpa di video jalan-jalan virtual kita selanjutnya. By Update Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan by the way, lihat benar-benar smoky ya, benar-benar smoky banget, harum banget, dan wangi banget. Oke guys, kita ucapkan terima kasih dan selamat berjalan-jalan, dan selamat enjoy berakhir pekan.